السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. إخوة في الله رحمكم الله. Teman-teman semuanya, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan kajian surat Yusuf. Kita awali dari ayat ke-25 ketika godaan Zulaikha atau Aliha kepada atau Zaliha kepada Nabi Yusuf alaihi salam tidak berhasil, dan kemudian Nabi Yusuf alaihi salam mencoba untuk melarikan diri. Racing kemudian keduanya mendekati pintu untuk yang satu hendak keluar, yang satu hendak menarik masuk kembali lagi. Yang menarik untuk direnungkan adalah bahwa kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam banyak berkait kelindan dengan baju. Dia hilang dari ayahnya, dimasukkan sumur oleh adik-adiknya karena baju nanti. Dan digoda oleh Yusuf, digoda oleh Zulaikha, dan juga diselamatkan oleh Allah karena baju. Jadi semuanya ada urusan baju nanti, ya. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfaya sayyidaha ladal bab. Qalat ma jaza'u man arada bi ahlika su'an illa ayusjana au adzabun alim. Wastabaqa, dan keduanya kemudian berlarian atau berlarian. Anda masih ingat kata musabaqah juga muncul di sebelum ayat 25 ini pada kata apa? Masih ingat? Ada yang ingat? Inna nastabiq, ya, inna nastabiku wa tarakna Yusufa inda mata'ina. Keluar lagi kalimatnya. Sama-sama musabaqah. Kalau yang pertama musabaqahnya tidak terjadi karena itu sekedar cara saudara-saudaranya Nabi Yusuf untuk mengelabui Nabi Ya'qub alaihissalam. Kalau Yusuf itu mati diterkam oleh serigala. Alasan dia katalah inna nastabiq, inna nastabiq. Sementara ini kejadian. Nanti menarik, karena racingnya tidak kejadian, bajunya juga baju palsu. Ya, yang ini bukan bajunya yang palsu, darahnya yang palsu. Ya. Jadi kalau yang pertama tidak ada racing, yang terjadi adalah kemudian bajunya Nabi Yusuf dilumuri dengan darah dibawa pulang. Tetapi karena baju itu, maka Nabi Ya'qub alaihissalam masih memiliki ingatan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi baju itu menjadi penyelamat bagi Nabi Ya'qub alaihissalam untuk mengingat bahwa anaknya masih hidup. Gara-gara baju. Gara-gara baju tadi. Okay. Sekarang kejadiannya sama. Terjadi sekarang. Racingnya benar-benar terjadi. Tidak seperti yang di awal tadi. Kalau yang di awal racingnya tidak terjadi. Sekarang racingnya kejadian. Yeah. Wastabaqa, keduanya racing, balapan. Bisa kita tebak, kalau laki dan perempuan saling berlarian, siapa yang bakal menang? Apalagi start yang lari duluan Nabi Yusuf alaihissalam. Ini bisa diasumsikan mungkin pada pintu yang terakhir kali. Akhirnya Zulaikha bisa kecap Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Wastabaqa albab, ya. Karena sekarang pintunya sudah satu. Ini udah terakhir ini. Jadi mungkin setelah melewati satu pintu, Zulaikha sibuk membenahi bajunya. Karena dia sudah, kata dia, huyi'tu laka. Ya. Ha'ana laka, kata dia. Atau ta'al. Ya. Ada banyak cara membaca kata hi talak. Satu, bisa dibaca dengan hai talak. Bisa dibaca dengan hai tulak. Bisa dibaca dengan hi talak. Bisa dibaca dengan hi tulak. Bisa dibaca dengan huyi tulak. Nah, banyak banget ya. Nah, maknanya secara umum ada dua. Satu, makna yang pertama, tahayya tulaka atau huyi tulaka. I am preparing for you. Ya. Nah, karena sudah prepare berarti
Well, sudah sebagaimana yang kita bayangkan, yang pertama. Yang kedua maknanya adalah ini yang dipilih pendapat oleh mufassir adalah halum malak, ya, atau aqbil ala ma'ad'uka ilaih, ya, atau come on boy, kesini sup, segera kesini sup, itu yang makna yang kedua dari tambahan dari kata hai talak. Oke. Begitu Yusuf lari, begitu juga Zulaikha lari mengejarnya, dua-duanya punya niatan yang berbeda. Yusuf hendak membuka pintu dan keluar, Zulaikha hendak menarik Yusuf dan menutup pintu kembali. Karena Zulaikha masih ingin mengeksekusi nafsunya. Wa qaddat qamisahu, dan kemudian dia bisa menarik dan kemudian merobek bajunya Nabi Yusuf, gamisnya Nabi Yusuf, min duburin dari belakangnya. Wa alfaya, dan kemudian keduanya mendapati tanpa sengaja, bukan wajada tapi wa alfaya, bukan fawajada, bukan gitu, tapi wa alfaya. Kenapa? Karena dia tidak sengaja. Kalau sengaja menggunakan wajada, ini tidak ekspektasi sama sekali. Katakanlah mungkin, katakanlah Zulaikha mendapatkan kabar bahwa suaminya tidak pulang, karena sudah dirancang sematang mungkin ini. Ternyata begitu pintu kebuka, ada siapa? Suaminya. Wa alfaya sayyidaha. Perhatikan kata sayyidaha, menarik. Kenapa Al-Quran menggunakan sayyidaha, bukan sayyidahuma? Ya, menarik. Karena jawabannya ada di Fathul Qadir. Saya kemarin juga tidak mikir itu, tapi ternyata menarik. Fathul Qadir, Imam Syaukani menjelaskan, jadi mestinya sayyidahuma, karena dia menjadi sayyidnya siapa? Zulaikha, dan juga sayyidnya siapa? Yusuf. Tapi ternyata enggak, sayyidaha, sayyidnya Zulaikha saja, bukan sayyidnya Yusuf. Kenapa? Karena ternyata orang Kipti dulu, orang Mesir Kipti, kalau manggil suami, sayyid. Kayak orang Jawa manggil mas, orang Sunda manggil aa. Ya. Jadi, itu kata Imam Syaukani. Menarik, ya? Kenapa? Wa alfaya, padahal wa alfaya, tapi sayyidaha, duduk sayyidahuma. Ya. Menarik. Jadi wa alfaya sayyidaha. Kenapa? Karena itu panggilannya. Dia bukan sayyid bagi Yusuf. Ya. Yusuf nyebutnya Rob. Ya, karena itu nanti ahsana maswaya. Ya. Inna Rabbi, innahu Rabbi ahsana maswaya. Oke. Ladal bab, di pintu itu. Qalat, ma jaza'u man arada bi ahlika su'an illa ayusjana au adabun alim. Kemarin sudah kita bahas, cuman sebagai tambahan perhatikan kata su. Su'an itu tidak definitif. Tidak ma'rifat, Rek. Su'an itu general. Kalau kamu ngomong, dia melakukan perbuatan yang jahat, iya apa? Kan tidak spesifik, toh. Karena dibikin nakiro, bukan, misalnya bukan begini kalimatnya, bukan man arada bi ahlika su'a, misalnya. Bukan as-su' tapi su'an. Kalau su'an itu menunjukkan bahwa perbuatan jahatnya ini tidak dispesifikasi oleh siapa? Oleh Zulaikha. Dia ngomongnya general. Kalau kamu, iya kamu diapain? Pokoknya dia berbuat nakal. Lio nakal itu piye? Pokoknya nakal. Nah, itu namanya su'an. Su'an. Oke. Okay. Jadi dibikin kalimatnya terbuka. Dibikin kalimatnya general. Jadi kalau saya mudahkan, general crime. Nanti perhatikan ya. Ngomongnya general crime, bukan specific crime. Oke. Okay. Illa ayusjana, maka apakah balasan terhadap orang yang hendak khususnya kepada istrimu ini melakukan kejahatan? Mbok kejahatan ini apa? Tidak jelas dia. Illa, kecuali enggak ada lain ayusjana, dimasukkan di dalam penjara, au adabun. Jadi salah satu maknanya kemarin untuk dibuat tadabur adalah kenapa penjara menjadi opsi pertama, bukan azab, karena kemungkinan Zulaikha memang masih sangat cinta kepada Yusuf. Ya, sehingga pilihannya masih dari yang paling rendah. Oke, kita masuk ke ayat yang baru sekarang. Qala hiya rawadatni an nafsi wa syahida syahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin fa sadaqat
wa huwa minal kadhibin. Qala Yusuf, sekarang yang berkata, hiya, dia Zulaikha, ya, rawadatni, menggodaku untuk melakukan hubungan seksual. Sekarang terdengar spesifik atau terdengar general? Spesifik. Kalau tadi ma arada bi ahman arada bi ahlika su'an. Su'nya apa, enggak jelas. Kalau ini sudah jelas. Saya bacakan kalau kemarin maknanya ya di Ibnul Jauzi yang dimaksud dengan murawadah adalah kalau kita berkeinginan untuk orang lain itu kepingin dengan kita di dalam melakukan hubungan seksual. Spesifik kata murawadah. Fathul Qadir menjelaskan al-murawadah al-iradah wa talabu birrifkin walinin. Kalau kamu punya kehendak dan keinginan, tapi you cara untuk mendapatkan keinginanmu itu dengan cara yang soft dan baik, kalem, yang rayu jenire. Ya, kalau ku maksa namanya bukan bukan murawadah. Murawadah itu kalem, Allah, itu namanya murawadah. Namanya murawadah. Ya. Birifkin walinin. Ya. Karena kata murawadah itu diperkirakan berasal dari kata ar-raud yang maknanya ar-rifki. Ya. Wata'ani. Ya. Jadi memang dia maknanya lembut. Ya. Seperti kalau orang Arab ngomong arwidni ay amhilni. Ya. Jelas. Gampang ini aja lah. Ya. Kira-kira kayak begitu. Oke. Okay. Jadi itu makna yang kedua dari murawadah. Jadi omongannya Nabi Yusuf spesifik, dipegang dulu prinsipnya ya. Berarti Zulaikha ngomongnya general crime. Nabi Yusuf ngomongnya specific crime. Sekarang diperhatikan. Orang yang jujur sama orang yang bohong, biasanya secara psikologis, orang jujur itu ngomongnya spesifik. Pembohong itu ngomongnya general. Dia umum. Makanya surat Yusuf itu lek didekati oleh kaum psikolog pasti sangat menarik ya. Pasti sangat menarik. Jadi yang jurusan psikologi renungin lebih dalam lagi surat Yusuf karena pasti menarik. Ya. Pasti asik itu. Selain memang orang pendidikan penting karena ini banyak memang berkaitan dengan kepribadian ya. Karena itu kalau orang psikologi mesti menarik itu. Jadi uang itu kalau bohong, ngomongnya itu general. Karena dia enggak tahu persis, dia mau bohong. Jadi kalau kamu ada orang ngomong general, sebenarnya dia tahu yang spesifik, tapi dia sembunyiin. Mau kesalahannya apa? Bos, pokoknya anulah. Berarti dia tahu sebenarnya itu. Cuman dia menyembunyikan. Karena dia enggak jujur, gitu. Sira, mas, sama ini kutuku piro mau iku regane. Duren mau lah, berapa harganya? Semurah lah. Iya, murahnya piro, semurah pokoknya. Itu tanda dia tahu, tapi dia tidak berbohong. Itu maksudnya. Kalau orang itu spesifik, dia tidak bohong. Berapa harganya satu? 50.000. Dia spesifik. Apa yang dilakukan Yusuf samamu? Dia pokoknya berbuat jahat. Yusuf, apa yang dilakukan Zulaikha kepadamu? Dia menggodaku agar aku berbuat seksual. Spesifik. Siapa yang jujur? Yusuf. Siapa yang bohong? Zulaikha. Dari mana kita tahu? Satu pakai general, satu pakai spesifik. Quran itu menarik, Rio. Sampai cerita itu, bagaimana Quran bisa menggambarkan cerita, tetapi benar-benar merangkum personalitinya Zulaikha dan personalitinya Nabi Yusuf alaihissalam. Rewepot bikin kalimat kok ngono itu. Ya. Dan dari situ kita bisa menebak siapa yang bohong, siapa yang enggak, hanya dari kalimat yang dipakai. Ya. Sama-sama menggunakan kata kejelekan, tapi yang satu spesifik, yang satu enggak. Oke, sekarang kita perhatikan. Nabi Yusuf ini, kalau kita baca tafsir, misalnya dijelaskan kapan Nabi Yusuf berkata, kalau riwayat dari Wahab bin Munabbih, qala lahul aziz hina idin, saat itu begitu Zulaikha ngomong, ma jaza'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusjana wa'adhabun alim. Mas, sayyidku, sayyidi. Ngomongnya, sayyidi. Jadi kalau ngambil, manggil suamimu kelak sayyidi, nah, kamu niru orang Mesir lah. Sayyidi, I love you. Maksudnya, ya. Jadi kata dia, Wahab bin Munabbih, begitu kejadian itu, Zulaikha ngomong sama suaminya, maka
sekarang Al-Aziz ngomong kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dia berbalik dan bicara kepada Nabi Yusuf. Kata dia, "Akhuntani ya Yusuf fi ahli," kata dia, "wa adzarta bi wa gharartani bima kuntu ara min salahik," kata dia. Jadi sekarang marah Al-Aziz. Dan Aziz menyatakan, "Hei Yusuf, kenapa kamu khianat kepadaku? Kenapa kamu melakukan perbuatan setelah aku berbuat baik kepadamu?" Kalau Jokowi merasa kritik atau apalah ya, dari orang itu merasa nanti bahaya ini, reputasi saya bisa hancur, maka dia mendefend. Karena itu kata Pak Jokowi bilang, "Ya masa saya suruh diam aja?" Nah, misalnya. Tapi, maka kamu boleh begitu nanti, Rek. Terserah kamu. Kalau kamu sadar, enggak ngefek. Bah, orang mau bilang apa. Terserah aja. Allah yang tahu. Ya. Wallahul musta'an. Waktu S1. Ya. Ketemu lagi. Waduh, sampean. Biasa ini kini. Ketemu lama. Sampean masih ingat enggak saya? Pertama kali lihat. Sampean guru agama itu ya. Di SMP di Surabaya ceritanya. Oh, ingat sampean. Saya ingat Pak, yang maksud mercon itu saya ingat. Jadi ceritanya, waktu Ramadan, ini apa biasanya di SMP itu apa namanya? Pondok Ramadan. Ya. Ada anak ini nawakal sekali anaknya ini. Masuk tak masuk, mainlah di belakang, main mercon lah di belakang. Akhirnya dipegang sama guru agamanya ini. Pegang, diselentik lah atau ditempeleng lah ceritanya. Pulang dia ke rumahnya. Ramadan, Ramadan ini Rek. Pulang ke rumahnya, gak terima orang tuanya. Ya. Datang ke SMP, nyari ini, mana guru agamanya sambil bawa parang. Saya masih ingat itu, saya ngajar di kelas. Ya. Masya Allah, dan saya teringat itu. Enggak Pak, kalau masih ingat, jenengan Kang Dianu itu, gara-gara mercon. Iya, iling sama yang jadi kata dia. Ya. Menarik ya. Jadi, namanya defend, Rek. Nah, kayak begitu itu, mestinya kita harus mikir, apakah itu berkenaan dengan kehormatan saya? Atau sebenarnya lihat ya, tidak semuanya kita yang harus defend, meskipun kadang itu benar, apalagi kalau tidak benar tentu Anda tidak boleh mendefend ya dah, ini urusan yang benar. Nah sekarang kalau lihat, bayangin Yusuf sekarang di accuse, Yusuf sedang di masa rendah, kedudukannya hanya sebagai budak. Bayangin wis budak dituduh, dihinakan, kalau dia tidak mendefend dirinya, makin sama sekali dia tidak punya kehormatan. Dan sing salah tambah nemen, ngono to. Tapi untuk kasus yang di sini beda. Nanti kalau kita sampai di sana. Oke, kita lanjutkan. Kata Nabi Yusuf, "Hiya rawadatni an nafsi." Zulaikha yang menggodaku, kata dia, untuk menundukkan diriku, kata dia. "Wa syahida syahidun." Sekarang 50-50. Ya toh? Istrinya bilang dengan ngarang cerita yang seperti kemarin kita jelasin. Mas, gini, oke. Yusuf bilang, enggak bisa. Sekarang kalau ada dua testimoni, siapa yang menjadi hakim? Ini kedudukannya satu-satu, Rek. Dia bilang, mas, tadi itu saya gini. Nah, sekarang maka siapa yang akan menjadi saksi? Allah mengirim, wa syahida syahidun. Dan bersaksi, memberikan persaksian sopo syahidun, a witness. Okay. Min ahliha, dari keluarganya Zulaikha. Nah, yang pertama. Ini banyak kalau Anda baca tafsir, sakte pro Rek pembahasannya. Satu, mulai dari yang paling antik sendiri ya. Ada yang menafsiri syahidun di sini ini dengan makna supernatural. Jadi yang ngomong itu bajunya Nabi Yusuf itu yang ngomong. Ya. Jadi gamisnya Nabi Yusuf ngomong Zulaikha misalnya ya apalah, itu satu yang pertama. Tapi ini salah. Kenapa kita tidak bisa menerima pendapat ini? Nanti kalau sampean baca tafsir lah ada pendapat yang itu nomor satu. Kenapa kok salah? Karena ada kata min ahliha. Mosok baju dulu ya Zulaikha. Salah. Oke, satu. Yang kedua, syahidun ini banyak pendapat ini di kalangan para tafsir adalah anak kecil as-sobi. Ya, yang masih kecil. Ya, annahu kana sabiyan fil mahdi. Masih dalam gendongan ngomong. Ya. Wow. Tapi menarik lihat. Kenapa kita tidak bisa menerima ini? Padahal kalau kita buka tafsir
dia mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang menyatakan, kata Ibnu Abbas, bahwa ada empat orang yang bisa berbicara sewaktu dia masih dalam kandungan. Takallam arba'atun wa hum sighar. Ya, berbicara empat bayi pada saat dia masih kecil. Ibnu Mashitah, ya, anak laki-lakinya Mashitah tu Fir'aun. Yang kedua, wa syahidu Yusuf, penyaksinya Yusuf. Wa sahibu Juraij, dan anak kecil yang mau menuduh Juraij, ya, laki-laki soleh, tapi digoda oleh Vanessa, enggak bergeming dia. Ya. Akhirnya malu pelacurnya, karena dia sudah digaji, katakanlah, masa saya enggak bisa nunduin Imran lah. Cemen banget saya ini, malu dia. Akhirnya dia bikin plot, ada tukang rumput, dia berzina dengan tukang rumput. Ya mesti yang maulah tukang rumput. Ya. Tukang rumput mau, hamillah dia. Kemana-mana dia bilang, ini anaknya Juraij, orang soleh itu. Dia pura-pura aja soleh. Ya. Nanti ada bayi setelah dilahirkan, anaknya di sini yang ngomong, dipegang oleh Juraij, dia bilang, bapakku tukang ngarit, tukang rumput. Masya Allah, itu sahibu Juraij. Dan terakhir, Isa bin Maryam. Tetapi kalau kita melakukan penelitian, hadis ini tidak terdapat dalam kitab-kitab hadis. Karena itu para ulama menyatakan ini sebenarnya adalah pendapat Ibnu Abbas sendiri. Dan yang kalau kita lihat di dalam hadis bukan empat bunyinya, tapi tiga. Tiga saja bayi itu. Jadi satu bayinya Mashitah, yang kedua Juraij, yang ketiga Isa alaihissalam. Itu maksudnya. Jadi, sehingga tertolak pendapat ini. Yang pertama, alasannya. Kalau dari aspek nakal, ya. Yang kedua, kenapa kita tidak bisa menerima pendapat yang sobi? Karena kalau anak kecil yang bicara, tidak perlu pakai rumus aturan. Ya, ada anak yang masih menyusui ya, bisa ngomong, rek. Itu sudah miracle itu, ya. Sudah merupakan mukjizat. Ismoro, Yusuf sing bener. Kapus kaget. Bener ini, tidak mungkin bohong, ini anak kecil kok. Kan gitu toh. Ini menariknya, dia tidak bilang gitu, inkudda komisuhu min duburin. Ya. Dia ngomongnya begitu. Inkudda komisuhu min kubulin, kata dia. Dia bilang ada pakai rumus dia, pakai aturan. Jika gamisnya, sersobeknya dari belakang, maka Yusuf yang benar, Zulaikha yang salah, dan Yusuf benar. Kalau sobeknya dari depan, maka Yusuf yang salah dan Zulaikha yang benar. Nah, gak butuh kayak begitu kalau anak kecil yang ngomong, itu maksudnya. Karena bisa ngomong saja itu sudah cukup membuat orang yakin kalau itu benar. Itu maksudnya. Make sense gak? Make sense, rek, itu maksudnya. Ya. Kalau anak kecil gak butuh aturan, dia ngomong aja sudah. Zulaikha salah, langsung sudah. Zulaikha salah, satu tok orang kaget sudah. Gitu. Siapa ngomong mau langsung itu? Ini ngomong mana? Zulaikha salah. Misalnya. Cukup itu, rek. Ngono maksudnya. Lah, karena itu ini juga lemah pendapatnya. Mana yang lebih kuat? Yang lebih kuat adalah, ya memang saudaranya Zulaikha. Siapa dia? Nggak tahu. Ada yang menyatakan Ibnu Am, ada yang menyatakan Ibnu Khol. Wallahu'alam. Anak pamannya, anak bibinya, yang jelas normal human being. Bukan baju, bukan anak bayi. Itu pendapat yang lebih kuat. Dan saya lebih cocok itu. Ya, karena Quran menunjukkan syahidun min ahliha. Dan lebih kuatnya lagi, lihat susunan kalimatnya. In kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadzibin. Kalimatnya tidak begini. In kanat qamisuhu qudda min duburin dulu. Min qubulin dulu. Kenapa? Ikatan keluarga, rek. Kamu maunya menangin siapa? Maunya kalau ngomong Zulaikha didahulukan dulu. Karena apa? Karena dia min ahliha. Nanti maksudnya. Bukan gini ngomongnya. Jika gamisnya yang robek dari belakang, maka Zulaikha berdusta dan Yusuf yang benar. Dia enggak, dibalik dulu. Jika gamisnya sobek dari depan,
maka Zulaikha yang jujur dan Yusuf pembohong. Tapi jika karena keluarga itu masih punya harapan, maunya yang benar siapa? Zulaikha yopo-yopo mosok kok budak yang benar. Ya toh? Tapi dia jujur orangnya. Tapi tetap orang itu punya inklinasi, Rek. Punya subjektivitas. Enggak bisa Anda benar-benar objektif 100% itu. Ada unsur biasnya. Tapi bias itu tidak mengurangi objektivitas. Nah, kenapa? Karena susunan kalimatnya menunjukkan ada bias, kita tidak bisa hilang itu. Kalau Anda perempuan, mesti susunan kalimatmu seperti perempuan. Kalau Anda laki-laki, mesti kalimatmu seperti orang laki-laki. Bukan berarti Anda tidak objektif, itu bagian yang sudah inherent pada dirimu. Bias yang kayak begitu itu bukan berarti tidak objektif. Itu maksudnya. Benar yang dipikirin. Ya. Kalimatnya itu tidak didului dengan Yusuf dibenarkan dulu. Yusuf yang salah dulu, seakan-akan. Ya. Meskipun dia jujur orangnya. Dan banyak ditafsir itu mencari sopo orangnya ini, namanya siapa. Tidak usah terlalu bingung. Yang jelas Quran cuma ngasih min ahliha. Berarti ada berapa orang sekarang? Al-Aziz, Imro'atul Aziz, Yusuf, sama Syahid. Ada 4 orang. Zulaikha istrinya Aziz. Aziz pro Zulaikha, saudaranya juga pro. Yusuf sendirian. Tapi Syahidnya ini kan case-nya satu-satu sekarang. Case satu-satu, Zulaikha satu, Yusuf satu. Syahidnya itu adil. Dia ngasih rule. Oke, rule of the game seperti ini. Ingkut dat komisuhu. Jika yang robek itu, kok gamisnya, ingkana komisuhu, jika gamisnya, kudda min kubulin, robek, terobek dari, apa, depan, fasodakot, Zulaikha jujur. Wahuwa minal kadibin, dan Yusuf termasuk orang yang pendusta. Wa ingkana komisuhu kudda min duburin, akan tetapi jika gamisnya Nabi Yusuf alaihissalam terobek dari belakang, fakadzabat, maka Zulaikha berdusta. Wa huwa minas shodiqin, dan Nabi Yusuf termasuk orang yang jujur. Nah, ini kalau dalam dunia modern namanya bukti lingkungan. Gini ya, secara umum kalau ada kriminal itu kan dalam Al-Qur'an kita harus mendatangkan syahidain, 2 orang saksi. Ya. Kalau untuk kasus zina harus didatangkan 4 syuhada, ya, 4 penyaksi. Ya. Lah, tetapi ada banyak nanti dalam fikih modern bagaimana kemudian dengan data-data yang lain? Karena syahid itu kalau di dalam kriminal harus menyaksikan langsung toh? Ya. Nah, sekarang prinsipnya bagaimana kalau misalnya biasa sudah tahu DNA-nya, ada fingerprint-nya. Bener ya Pak, sekarang bisa diselidiki ya Rek. Seperti kamu tahu yang Presiden Amerika yang sampai mengundurkan diri, yang Ronald Reagan sama si perempuannya siapa namanya, belum lahir makhluk siapa namanya. Itu deteksinya dari siapa? Dari sperma yang masih ada di bajunya. Siapa namanya? Saya lupa. Perempuannya yang kering itu. Dan setelah dilihat, iya sama ini. Memang ini miliknya sih. Ronald Reagan ya dulu ya. Ya? Masa Bill Clinton? Bukan ya, Bill Clinton masih baru, Ros. Butuh Reagan dengan saya. Masa Bill Clinton? Bill Clinton tak? Sama siapa? Zulaikha. Wallahu a'lam ya. Wallahu a'lam, tapi ada presiden Amerika dulu. Ya gimana terus kalau kayak gitu? Enggak ada 4 witnesses misalnya, tapi ada bukti-bukti yang lain dan itu menjadi pembicaraan, Rek. Seperti kasus ini sekarang. Tapi kalau kita pikirkan banyak hal yang menunjukkan benarnya Nabi Yusuf alaihissalam. Yang pertama, kita lihat. Satu, kenapa Allah menyebut saudaranya atau penyaksi di sini ini sebagai syahid? Padahal dia tidak menyaksikan, ya toh? Yang ada di dalam kamar siapa? Zulaikha dan Yusuf. CCTV off.
Dari mana dia bisa ngelihat? Ya toh? Kenapa Quran kok menyatakan syahid? Padahal kalau dalam kriminal mestinya syahid itu adalah yang melihat. Wah, itu jadi ramai sendiri di dalam tafsir itu. Kenapa kok disebut syahid oleh Allah SWT? Nah, jadi seakan-akan ada yang menyatakan syahidnya ini Allah memberikan persaksian. Allah yang syahid, tapi menganggap orang ini karena rule yang dibikin benar, jadi dia bisa juga dijadikan sebagai syahid. Ngono. Dan ini nanti kalau ditarik ke hukum, lah ini urusan orang syariah kalau yang ini. Ya. Menarik, itu sama bisa selidiki terus, ya apa ini, nanti jadi kapan kita menentukan sebuah kriminal. Ya. Wong tarbiyah gak iso itu. Alvan gak ngerti Alvan. Itu urusan wong syariah. Tapi menarik, deh. Semua itu bisa kita dalemin untuk kita bawa sampai jadi istimbatulahka. Ya. Oke, saya singkatkan. Yang pertama, satu, kenapa Yusuf kok yang dibenarkan nanti? Satu, dulu di masyarakat itu, budak itu kira-kira kalau zaman sekarang seperti kayak half human lah. Dia dianggap seperti manusia, Rek. Seperti separuh manusia. Dan derajatnya rendah. Karena itu seperti yang sampean bayangkan ya. Orang Arab itu kan banyak punya budak. Kenapa kok enggak masih budak-budak itu dizinai? Oh, enggak, bukan dizinai, dikumpulin. Lah wong halal kok. Budak itu enggak apa-apa kalau sama tuannya. Kalau dia punya anak, maka anaknya jadi anak merdeka. Tapi kok enggak terdengar masif para budak itu dijadikan objek seks oleh tuannya, ya dah? Meskipun di zaman jahiliyah. Menarik dah. Kenapa bisa begitu? Karena orang yang merdeka itu malu berhubungan dengan budak. Karena seakan-akan menurunkan derajatnya dia. Apalagi nanti kalau sudah hamil, anak saya menjadi, wah, jadi keturunan budak. Oh, masyarakat dulu itu kehormatan itu adalah darah itu, Rek, blood itu. Ya. Jadi menarik, samalah kayak mungkin pada taraf tertentu seperti kayak orang Arab dengan orang Jawa. Kalau you Arab yang Sayyid, Sarif, wah, gak mungkin kamu akan menikah dengan orang Jawa. Turun derajatmu kemudian. Meskipun kamu jatuh cinta, kamu tahan, enggak. Tanya dulu, alatas apa gajah duduk misalnya. Misalnya begitu, sampai sebegitunya, itu toh, kuat banget itu. Kuat banget. Nah, orang Arab itu dulu begitu, termasuk di manapun di dunia ini. Dimanapun di dunia ini. Meskipun ada yang berbeda-beda ya, untuk konteks orang Jawa sebenarnya sama. Dulu itu sexual promiscuity atau apa bahasa Indonesia ini? Sexual promiscuity. Iya. Kemudahan untuk orang melakukan hubungan seksual zaman dahulu itu tidak hanya khas orang Arab sebenarnya, semuanya termasuk orang Jawa. Orang Jawa juga nemen, Rek. Sama, karena sebelum datangnya orang Islam, hubungan seksual itu terutama sebelum menikah itu dianggap seperti hal yang biasa aja. Termasuk sampai zaman sekarang. Orang Barat itu premarital sex, ya, itu biasa aja. Bahkan kalau Anda menentang premarital sex, itu seperti orang hidup di zaman batu. Ketinggalan zaman, sudah tidak modern, out of date, ya. You hidup di zaman old sana, kira-kira kayak begitu. Karena itu sudah bagian yang wajar, ya. Sex before marriage itu biasa. Tetapi yang menarik, kalau orang sudah menikah dan you melakukan hubungan di luar nikah lagi, ah itu jadi kriminal di Barat. Menarik. Lah sebelum menikah, kamu apa? Tapi kalau kamu sudah menikah, rame. Karena itu kan menjadi lucu. Iya, Barat kok bisa sebegitunya ya? Begitu dia sudah menikah. Kalau dia selingkuh, oh, presiden bisa jatuh. Karena ada faithfulness, ada gitu-gitu, ya. Dia merasa nah, berbeda sebelum menikah. Lah, itu bayangin itu zaman modern. Bayangin zaman jahiliyah. Ya apa mana rupane, ya. Zaman jahiliyah kayak begitulah ceritanya. Tetapi yang menarik, orang yang merdeka itu kurang minat sama orang budak itu. Kenapa? Karena dia menahan diri, budak, less human.
ibaratnya awakmu lah, kamu alumni doktoral, maksud kamu mau menikah sama anak lulusan SD. Meskipun sebenarnya kamu tertarik, tapi entahlah Pak, ya maksud bujuku SD Pak, langsung itu, ya tak? Adat itu baru kayak begitu, bayangin, itu culture namanya, Rek. Meskipun kamu tertarik, insya Allah, sudah sekolah disit lah, sampai paket B, paket C sana lah, misalnya, kan gitu tuh. Ya, menarik, dan itu kuat. Siapa di antara kalian yang mau menikah sama alumni SD? Coba aja, ada enggak di bayangan pikiranmu? Enggak ada tuh. Itu yang menarik. Iya ya Pak, ya kenapa ya? Itu culture ya. Culture, meskipun yono, enggak sih nikah, ambil lulusan SD yono. Cuman sebenarnya itu bukan kepinginanmu, ya dah. Secara koyok iwis, yus kudu podo kuliah lah Pak. Lagi itu dah, menariknya. Bayangin sekarang, di zaman itu, ketika budak dianggap less human. Gak mau orang berhubungan. Gak mau orang berhubungan, oke. Maka kalau ada apalagi budaknya sampai berhubungan sama orang merdeka, mustahil itu. Langsung merdeka, enggak gelem tapi budak. Budak punya hak apa dia? Dia sudah hak hidupnya apa katanya? Tuannya, makan karena tuannya, ketemu perkara piro. Ya. Enggak masuk akal lah ada budak menggoda tuannya. Gendeng apa lagi itu tuh? Enggak mungkin. Enggak punya keberanian hatta seujung kuku rek budak itu. Enggak ada. It doesn't make sense at all. Lah, sekarang bayangin, masuk akal enggak Yusuf menggoda Zulaikha? Enggak masuk akal. Satu. Karena itu Al-Aziz bilang enggak. Logika pertama, Zulaikha sing nakal. Satu, yang kedua sekarang. Quran menyatakan hayy talak yang bisa dibaca dengan huyitu laka atau ha analaka. I am preparing for you. Kalau kamu sudah preparing, kira-kira ada beda enggak antara pakaian Yusuf sama pakaian Zulaikha? Beda lah. Yusuf pakai sarung, pakai takwa, ya, kopiah hijau, ya. Sementara Zulaikha enggak, Rek. Dia pakaian tipis, parfum minyak nyong-nyong. Nah, karena memang digunakan untuk seducing, untuk menggoda. Itu yang dimaksud dengan hayy talak. Karena dia sudah prepare. Terus kamu masuk sengara nih, ini yang menggoda Yusuf. Kok si sarungan pun loh, Yusuf? Nggak mungkin lah, kau ngelangon, tau. Yang ini, yang kelihatan menggoda sekali, kan begitu, tau. Karena dia sudah prepare. Itu maksudnya. Jadi, dua sekarang. Oke, yang ketiga sekarang. Yusuf telah lama tinggal di situ. Kalau Yusuf memang anak yang nakal, lah kok cek KSP ngenteni 20 tahun, lah gitu, tau. Sudah dari dulu kalau Yusuf memang sudah anak yang jahat. Yusuf terkenal dengan akhlak yang baik dan dia tidak punya rekod yang buruk. Kok tiba-tiba tidak mungkin? Ya, itu ketiga. Tambahan lagi misalnya Yusuf mengungkapkan dengan data spesifik tadi, specific crime. Sementara Zulaikha datang dengan general crime. Ditambah sekarang rule of the game terakhir. In kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin. Ya, wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas sadiqin. Sekarang cetho weleh-weleh siapa yang salah? Zulaikha. Sekarang Zulaikha salah. Oke. Sekarang Zulaikha yang salah. Falamma fakadabat wahiwa minal kadibin, minas sadiqin. Falamma ro'a qamisuhu, ketika kelihatan sekarang dengan mata kepala, gamisnya Nabi Yusuf, qudda min duburin, terobek dari belakang, qala innahu min kaidikun. Udah clear, final sekarang pendapatnya, kata dia, sesungguhnya ini adalah merupakan kaitnya kamu. Ey Zulaikha, inna min kaidikun. Ya. Arab diingat apa bedanya makar sama kait? Kalau kait disembunyikan, niat utamanya disembunyikan, antara zahir sama batin berbeda. Kalau makar, zahir dan batin sama. Ya, makar. Ingat-ingat itu ya, karena sering nanti. Kata dia, inna min kaidikun.
Apa saja yang dimaksud dengan kaidikun ini, innahu min kaidikun azim. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan innahu min kaidikunna? Kata dia, kait yang pertama adalah tamzikil qamis. Robeknya gamis ini, perobekan gamis ini memang plot kamu. Kamu mau melihatkan bahwa Yusuf yang menggoda kamu, padahal kamu yang disembunyiin toh. Nampaknya seperti Yusuf yang disalahkan, tapi sesungguhnya maunya dia yang salah. Namanya kait yang pertama. Yang kedua, yang dimaksud dirujukkan kepada ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an fal ma'na qauluka hadza min kaidikun. Ucapannya Zulaikha yang tadi itu. Mas, memang balasan apa yang tepat bagi orang yang hendak berbuat tidak senonoh kepada istrimu ini? Lah itu juga dianggap sebagai kaidnya. Kaitnya siapa? Zulaikha. Ya, kaitnya Zulaikha. Yang ketiga adalah as'ila su' alladhi da'atsu ilaih, yaitu undangannya Zulaikha kepada Yusuf ke Monsuf. Nah, tiga-tiganya itu adalah kaitnya Zulaikha kepada Yusuf. Inna kaidakunna 'adzim. Sesungguhnya kaitnya kaum perempuan itu amat sangat powerful. Sangat besar. Ada seorang tabi'in yang berdoa begini, Rek. A'udzu bika, aku berlindung dari godaan perempuan lebih besar daripada aku berlindung kepada setan. Hati-hati ya, ini bukan berarti kemudian lu kalau begitu perempuan itu bukan rayuannya perempuan, maksudnya begitu. Rayuan setan gampang kamu kalahkan. Rayuan perempuan, wah, kelepek-kelepek kan. Itu yang bahaya. Bahaya, ya. Hatta meskipun kamu tidak bisa bilang tidak, tapi saya tetap kan, Mas tolong tukokno nasi goreng mas, contoh kecil ya, Mas tolong beliin nasi goreng sama ini gula, sudah ada banyak makanan gitu, kan sudah saya bikinin gulai sama sate itu di rumah, makan itulah, malas aku mas, udah beli terus saja, pulang keluar, tapi mikirin, iya ya tukokno pun enggak enak saja, akhirnya gue ya tuku, oh no. Itu powerfulnya perempuan ya. Inna kaidakunna azim. Azim. Godaan perempuan, oh, itu untuk menunjukin bahwa laki-laki itu punya kelemahan yang sangat kuat. Pada apa? Pada perempuan. Jadi kekuatan perempuan bukan pada fisiknya, tapi pada kaitnya. Ya. Pada rayuannya, pada godaannya, pada itunya. Kamu meskipun seperti Samson ya Betawi, kelepek-kelepek kan, gak bisa apa-apa. Ya, itu hebatnya perempuan. Ya memang dibuat begitu hatinya laki-laki, ya, sebagai timbal baliknya. Ya. Itu yang menarik. Inna kaidakunna azim. Oke, sekarang udah jelas siapa yang salah. Kemudian Al-Aziz bilang, Yusuf a'rid an hada. Yusuf, stay away, far away. Dari ini, Yusuf keep silent, jangan bilang siapa-siapa, berpaling dari ini ya, jangan cerita ke siapa pun saja. Pertanyaan saya, kenapa dia ngomong begitu hanya kepada Yusuf? Karena yang tiga mesti pro sama Al-Aziz. Satu, Zulaikha pro Al-Aziz, Al-Aziz pro dengan Al-Aziz sendiri mesti, dan saudaranya Zulaikha mesti, oh ini keluarga besar Zulaikha ya. Lah saya mau membocorkan berarti saya juga menghancurkan siapa? Saudara saya sendiri yaitu Zulaikha. Dan Zulaikha juga tidak mungkin akan membocorkan itu. Gendengnya saya menghancurkan diri saya sendiri. Ya dah. Al-Aziz juga tidak mungkin. Ini istri saya. Kalau saya membocorkan rahasia ini, saya seperti menghancurkan marwah saya sebagai seorang laki-laki. Mau ditaruh mana muka saya? Ya. Ya, misalnya. Jadi tiga-tiganya memang tidak perlu untuk itu. Satu-satunya yang harus dikasih kalimat a'rid an hada adalah Yusuf. Kenapa? Nah, ini yang menarik untuk dipikirkan. Para ulama memikirkan kenapa dia menyatakan Yusuf a'rid an hada. Yang pertama. Yang kedua, wastaghfiri li dzambik. Bukan wastaghfirillah li dzambik. Kenapa? Dia minta ampunnya ke siapa? Dia enggak punya Allah. Dia ini orang kafir. Ya. Tetapi menarik, Rek. Tetap orang itu meskipun dia bukan orang muslim, dia punya agama yang lain pada saat itu, tetapi
Salah, kalau sudah punya suami, yuk punya pasangan, melakukan hubungan yang di luar pernikahan, itu bagian dari dosa, dzambun. Yang menarik, kalimatnya itu dzambun. Dzambun itu apa? Ekor. Ya, ekor asalnya, dzanab. Ya, jadi ekor itu kemanapun akan mengikutin tuan, mengikutin tubuhnya. Dosa itu, rek, kalau kejelekan kamu lakukan, dia akan ngikutin kamu. Oh, iku ya, sing 80 juta iku ya. Oh, iku ya. Terus iku ngene, kantil. Ya. Dan dia letaknya di belakang tempat jijik. Ya, di dekat dubur. Kan itu seakan-akan keburukan yang akan ngikutin kamu terus. Namanya disebut dengan dzambun. Mestinya kamu jijik, "Ah, enggak kepingin aku, Pak, ngono, Pak." Lah ngono toh mestinya. Ya, karena itu disebut dengan dzambun. Ya. Nah, kata dia, wastaghfiri li dzambik. Ya. Kamu minta ampun ajalah atas kesalahanmu itu. Innaki kunti minal khati'in. Sesungguhnya kamu, sungguh-sungguh kamu itu, kunti adalah kamu itu minal khati'in. Apa bedanya mudhnibin sama khati'in? Khati' orang yang melakukan perbuatan dosa muta'ammidan. Secara sengaja. Kalau you melakukan perbuatan dosa secara sengaja, khati'. Khotik. Mudhnib boleh jadi enggak. Ya. Boleh jadi enggak. Khotik itu mesti. Oh, gimana enggak secara sengaja harus dirancang sejak dari awal. Ya. Yang rancang dari awal. Namanya khotik. Ya. Namanya khotik. Nah sekarang kita perhatikan. Kenapa suaminya ini terasa seperti orang yang aneh. Ya. Bayangin kalau saya suami. Mendapati istri saya selingkuh dengan Yusuf, loh, bisa Baratayuda itu rek, beneran, ya. Wah, tak bunuh Yusuf itu beneran, ya. Orang ngacir kan ya, wah, keluar nanti, ya. Loh, pasti marah saya, satu, bisa saya bunuh Yusufnya, bisa saya laporkan ke polisi dia, saya tangkap dia, saya tendang istri saya, ya dah. Saya usir dia keluar dari rumah saya. Tidak butuh aku saya kamu. Masih banyak perempuan di luar sana yang menantikan diriku. Kamu sudah saya angkat derajatmu menjadi istri. Wah, marahlah dia lah. Ya toh? Wajar enggak kalau begitu, Rek? Wajar lah. Kurang apa, Al-Aziz? Dia memberikan segalanya untuk Zulaikha. Ya, kekayaan, kehormatan, honor, dignity. Ya toh? Royal status dan segala macamnya lah balasannya semacam itu. Marah lagi. Tapi lihat kalimatnya kepada Yusuf dia cuma bilang aritan hada. Kepada istrinya bilang konjalu aspuro tobato. Satu, karena itu para ulama mencoba mencari alasan kenapa Al-Aziz semacam itu. Alasan yang pertama yang sering orang publik menganggap adalah Zulaikha seperti yang kemarin tidak mendatangi. Oh Zulaikha siapa? Al-Aziz tidak mendatangi perempuan. Al-Aziz apa jenenge ngono? Lebay, duduk lebay apa ngene. Al-Aziz tidak bisa mendatangi Zulaikha. Sehingga dia merasa bersalah pada dirinya sendiri. Sekali lagi, ini tidak ada di Al-Qur'an, tapi kalau di riwayat ada seperti pendapat Ibnu Abbas. Saya tidak memilih pendapat yang ini. Ya. Meskipun banyak yang milih pendapat ini, kalau kamu dengerin penceramah atau apa, banyak milih pendapat ini. Karena Al-Aziz tidak bisa berhubungan dengan Zulaikha. Ya. Karena itu dia tidak punya anak. Saya tidak milih pendapat ini. Saya milih pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua, analisanya adalah karena Al-Aziz adalah politikus. Politikus itu yang dipentingkan adalah reputasi. Ya, honor. Public image, itu yang paling penting. Karena kalau kamu menjadi politician, yang paling harus kamu bangun adalah your dignity, your honor, your ya itu semuanya. Harga dirimu, ya, public image-mu. Once itu rusak, rusak semua karirmu. Ya dah? Ini, Rek, kalaupun kamu enggak, misalnya ya, mohon maaf, wallahu a'lam. Kalaupun kamu memang enggak laki-laki, ya, misalnya. Tapi kamu tetap punya rasa cemburu kalau itu istrimu, ya dah. Meskipun kamu tidak bisa berlaku sebagai laki-laki beneran, karena mungkin kamu impoten, misalnya.
punya kelainan katakanlah. Tapi kalau itu istrimu yang mau di oleh orang lain, wah tetap kamu sebagai punyalah posesivitas itu, marah kamu, ya tak? Makanya saya tidak senang dengan pendapat yang pertama. Ya. Menurut saya kurang logis. Ya. Yang kedua menarik kalau kita perhatikan, jauh lebih menarik karena ini dari awal temanya berkaitan dengan honor, dengan kehormatan, dengan reputasi dan segala macamnya. Nah, Al-Aziz tahu, Al-Aziz ini politikus yang sangat mementingkan reputasi, kehormatan diri, izzah dan segala macamnya. Kata dia, kalau saya makin marah sama Yusuf, Yusuf mesti akan meluaskan cerita ini. Dan itu berarti saya bunuh diri karena karir saya di Mesir yang sedang baik-baiknya. Sebentar lagi saya mungkin akan menjadi kandidat presiden. Hancur semua karir saya. Karena itu saya tutupin. Ya, Hatta Prabowo ini nutupin kasusnya. Ya toh? Eh begitu, nah itu public image. Ya, oke, okay, satu. Yang kedua, kenapa kok ini yang lebih tepat? Karena memang bagi politikus, kalau ini kalau kita lihat secara umum ya, akhlak itu berbeda dengan orang umum biasanya. Karena banyak orang-orang yang berada di posisi yang tinggi itu, moralnya sudah banyak yang tidak benar. Maksudnya, banyak para politikus itu yang juga bermain di luar rumahnya. Dia punya sekian gundik, dia permisif sekali dengan urusan perempuan. Sehingga kalau dia marah-marah sama istrinya, istrinya sudah tahu kartu busuknya dia. Jadi seakan-akan ini kayak si Malakama. Dia mau marah sama istrinya, tapi kalau marah, ya kalau marah sama saya tak buka semuanya loh. Saya tahu semuanya mas, saya diam-diam memang saya menjadi istrimu, tapi saya tahu. Yang di Surabaya saya tahu. Saya tidak hanya punya yang di Gasek, misalnya. Wah, ya misalnya. Kayak begitu. Jadi dia sudah punya kartu truf-nya, Rek. Gitu. Sehingga itu menjerat dia. Sehingga tidak mungkin. Kan kenapa Zulaikha pinter? Ya karena dia itu politisi, dia tahu. Dan kamu kalau amati, jarang politisi itu yang istrinya satu. Jarang. Pak Amin kalau tidak dua, tiga. Pak Amin Rais misalnya. Banyak semuanya. Kamu kalau tahu itu, wah banyak. Anies Mata berapa misalnya? Ya. Tiga atau dua Anies Mata. Ya. Yang Hongaria satu, Hongaria kayaknya yang terakhir. Ya. Ya. Bayangin. Jadi tidak hanya kiai yang istrinya banyak. Ya. Politisi istrinya juga banyak. Ya. Jadi kalau kamu ingin istri banyak, jadilah dua itu. Kalau tidak jadi kiai, jadi politisi. Tidak ya. Semuanya, Rek. Tapi kebanyakan begitu. Kenapa sih politisi banyak istrinya? Karena sekali lagi, dia sering melancong kemana-mana. Dan apalagi zaman saat itu. Ya. Jadi perempuan itu bagian dari pemulus semua persoalan. Ya. Sampai sekarang, kalau kamu mau proyekan atau apa, pelicinnya salah satunya adalah perempuan. Ya. Kayak begitulah dunia ini. Masya Allah ya. Karena itu dia kehilangan apa kelaki-lakiannya. Atau kehilangan ghirahnya. Saya tidak tahu apakah gairah itu dari kata ghirah, saya tidak tahu. Ya. Dia penuh gairah, penuh ghirah. Saya tidak tahu. Mungkin ya. Mungkin. Nah, wallahualam. Tapi itu yang kita lihat. Saya lebih senang dengan yang kedua. Jadi ini nunjukin karakter dari pemimpin politik. Ya. Masya Allah ya. Nah, akhirnya meskipun demikian, informasi tetap menyebar. Kira-kira dari mana informasi menyebar? Yusuf insya Allah bisa dipercaya. Dia tidak mungkin bocorin. Al-Aziz tidak mungkin bocorin. Ya toh. Zulaikha tidak mungkin bocorin. Saudaranya tidak mungkin bocorin. Tapi kenapa kok rumor itu menyebar ke Mesir? Karena budak kemungkinan budak yang ada di rumah itu tidak hanya satu. Banyak. Ini rumahnya orang kaya. Lawang rumahnya Raffi Ahmad aja 11 pembantunya. Ya toh. Raffi Ahmad itu kalau saya tidak keliru. Ada berapa yang kerja di sini? 11 orang. Wah banyak. Yang ngurusin inilah, inilah, inilah. Lah apalagi kelas Perdana Menteri, Rek. Banyak. Banyak. Lah orang itu kan tahu
kalau orang itu menaruh hati, tahulah antara sesama budak tahu. Sup kon disenengi lho nya Zulaikha. Wah, sampean niku cuk mikir sing ndak-ndak ae. Aku iki budak. Lah temen lho sup, tontonlah sup ngono. Sebenarnya itu sudah jadi apa namanya? Udah jadi wis going viral nih rek udah rek sebenarnya. Cuman jadi gosip doang. Itu lho, gosip itu cepet. Mungkin ya koyo Yusuf ya ditontok sorotan matanya lihat-lihat Yusuf lagi itu. Kan tahu lah rek. Itu kayak begitulah, tahu. Meskipun bukan kejadian itu. Tapi saat semua di pintu tertutup, apa dikira para budak di situ enggak tahu? Ono apa yo? Yusuf ning jero mau lho. Paling kan yo, paling kan. Wah, macam-macam. Kan ngono to ceritane iku. Benar, empat orang ini tidak ada yang membocorin, tapi gosip itu bermula dari kayak begitu. Gosip-gosip, enggak tahu, enggak ada orang yang tahu awalnya. Tapi lihat, Quran menceritakan singkap sekarang. Lah, waqala niswatun. Bukan nisa, tapi niswah. Jadi, kenapa kok dipilih niswah? Niswah itu kelompok perempuan yang punya keinginan yang sama. Kalau ada kelompok tapi punya keinginan yang sama, tidak dipakai kata nisa, tapi dipakai kata niswah. Yeah. Waqala niswatun fil madinah. Berkata Dharma Wanita Mesir, Imra'atul Aziz, istrinya Al-Aziz, turawidu menggoda fataha. Ya. Young slave, ya. Her young slave. Ya. Menggoda budak mudanya. Ya. An-nafsihi untuk dirinya. Waduh, menggoda dirinya. Jadi dia untuk menundukkan dirinya kepada Zulaikha. Ya. Waduh omongan. Karena kenapa? Karena itu tidak wajar. Sekali lagi kenapa? Kayak tadi itu. Orang merdeka, godain orang budak. Satu, sudah tidak wajar. Apalagi ini kelasnya adalah Imra'atul Aziz. Wow. Istri Perdana Menteri. Atau istri Menteri. Atau istri Gubernur. Seperti yang kemarin saya jelaskan, enggak mungkin toh istrinya Jokowi selingkuh, kayak begitu kemarin saya jelasin. Ya. Aneh semuanya ini, karena ini menjadi berita yang sangat heboh. Berita yang sangat heboh. Karena enggak masuk akal, ada seorang istri Al-Aziz mau menggoda seorang laki-laki saja sudah enggak masuk akal. Apalagi laki-lakinya adalah budak. Tambah enggak masuk akal. Heran mereka. Imra'atul Aziz turawidu fataha an-nafsihi, oh, qad saghafa hubba. Memang dia sudah dilingkupi dengan cinta yang udah terlalu amat dalam. Ya. Udah cinta buta dia. Qad saghafa hubba. Saghaf itu, jadi seakan-akan antara inti hati sama qalb itu ada bungkus kulitnya begini. Jadi terbungkus dia. Seperti hati itu ditutup semuanya dengan kulit. Terus gak iling belas, kecuali Yusuf terus. Yusuf terus Yusuf karena dia sudah dipenuhi. Seperti yang dulu kita bahas maratibul mahabbah ya. Tingkatan-tingkatan cinta. Ini kalau cinta sudah masuk terlalu dalam ke dalam hati ya. Pertama kan masih baru alaqah ya. Alaqah bahasa Madura ya. Masih alaqah dulu. Ada ikatan dulu kan gitu toh. Sampai terus al-wujdan baru ketemu. Terus sampai kalau sudah masuk ke dalam cinta itu dan memenuhi hatimu namanya saghaf. Ya. Kata dia, ini qad saghafaha hubba. Cintanya Zulaikha sudah memenuhi seluruh hatinya. Inna lanaraha fi dhalalim mubin. Lihat, seluruh perempuan Mesir, tidak ada satupun yang bilang, kecuali sungguh kami sangat yakin, kami melihatnya. Siapa melihat Zulaikha? Fi berada di dalam dolalin, kesesatan, mubinin, yang sangat clear. Kok iso, ibarat ngomongin ada, ya apa dah, istrinya Perdana Menteri, sama anak, Masya Allah, satu, sama budak lagi, wah gak masuk akal, belas itu. Tidak masuk akal belas. Ya. Seperti sampean melihat kiai berbuat zina dengan santri ibtidaiyah. Tidak masuk akal tuh. Hah? Bener.
Ya iku, kan ngono to, ndak masuk akal. Inna lanaraha fi dhalalim mubin. Ya. Masyaallah rek, masyaallah kalau kita pikirkan itu. Setan itu tuh terutama dalam urusan kayak gitu. Kita inna lanaraha fi dhalalim mubin, ya. Di kampung saya lahir lagi dapat musibah, ya. Orang menikah sudah punya anak, enggak tahu 3 atau 2, ya. Anaknya ngaji di tempat saya. Tapi yang menarik, jadi dia guru SD, pedofilia, jadi satu kelas itu, yang perempuan-perempuan didudukin sama dia di pangku, oleh dia melakukan seksual harassment. Ketika ditanyain oleh Dignas karena menyelidiki, kata dia, ini ungkapan kasih sayang. Kan kurang ajar toh, kurang ajar. Itu, qad saghafa hubba, udah rusak. Karena itu kalau kita ngelihat kayak gitu, kok bisa? Seorang yang sudah punya 2 orang anak melakukan hubungan atau melakukan pencabulan seksual kepada anak-anak kelas 6 SD. Coba, tutuk ndi uteke iku. Lah kalau kita mikir kayak begitu, inna lanaraha fi dhalalim mubin. Itu ungkapannya. Karena enggak masuk di otak kita itu, Rek. Iya toh. Di otak orang yang waras kan enggak masuk toh. Buk nakal-nakal sanalah. Kepelacuran sana kek atau apalah misalnya kan gitu toh. Lah mosok muridnya sendiri kan kayak gitu toh. Enggak masuk di akal toh. Kan kayak begitu kalau kita mikir itu ya. Oke, sekarang falamma tinggal 1 ayat lagi lah atau 2 ayat lagi. Falamma sami'at, maka ketika terdengar bimakrihinna, dengan makarnya mereka. Loh, sekarang kalau dia makarnya. Kenapa? Karena apa yang dilakukan sama niatnya sama. Sebagian ada yang menerjemahkan lebih jauh, karena sebenarnya mereka ingin juga menjatuhkan posisi Al-Aziz yang sedang cemerlang. Karena Al-Aziz ini sedang kayak apa, rising star-nya di Egypt. Jadi antar Dharma Wanita itu saling ingin menjatuhkan melalui itu. Case ini mau di blow up sehingga akan merunyamkan dan merusak reputasinya Al-Aziz. Itu bagian dari makarnya. Karena itu dia jelekkan, dibikin gosip, dibikin nasional rumors atau gosip. Ya. Ya, trending topic saat itu. Ya. Oke. Falamma sami'at, sekarang Zulaikha dengar, Rek. Ketika Zulaikha mendengar bimakrihinna, dengan makarnya Dharma Wanita ini, arsalat ilaihinna, mengirim kepada Dharma Wanita ini. Dikirim undangan semuanya. Oke. Diundang untuk datang ke rumahnya dia. Kamu belum tahu, ngejekin saya. Kon durung ro, ya apa? Gantengnya Yusuf itu, ya. Saya aja yang laki-laki heran, kok ya apa sih Yusuf itu, ya. Kok bisa sampai sebegitunya itu lah, ya. Masya Allah, ya. Kata dia, wa arsalat ilaihinna wa'tadat lahunna, dan dia preparing untuk Dharma Wanita ini, muttaka'an. Muttaka'an itu, Rek, bisa diterjemahkan dengan comfortable place to sit and dine. Ya. Tempat yang nyaman untuk duduk dan makan-makan. Jadi kalau you lihat kursi orang Arab, ada mejanya, belakangnya dikasih bantal, ya, ada sawaitnya, nyantai, situ ada makanannya, namanya muttaka'an. Ya, bisa untuk bertelekan, tapi semuanya proper situ. Biasanya dipakai untuk macam-macam, kalau saya tidak bacakan penjelasannya, ya. Bisa untuk minuman, bisa untuk makanan, bisa untuk tempat ngobrol. Ya, ya kayak gini lah mungkin ya, nah, enak kayak begitulah. Nah, semuanya dikasih. Ya. Muttaka'an, wa'atat, dan didatangkan. Kullu wahidin, masing-masing satunya ini minhunna, dari saat masing-masing orangnya ini sikinan. Masing satu orang kasih pisau, satu orang kasih pisau karena mungkin ada buah-buahan. Durian, ya enggak lah. Nah mungkin lah ya. Nah mungkin lah ya. Ya mungkin apalah, mangga, delima, kayak gitulah ya. Atau apa? Lagu pelangi ya. Apelangi-pelanginya. Oke. Okay.
Apa ismau? Wa'atadat lahunna muttaka'an wa'atat kulla wahidin minhunna sikina waqalat. Yusuf tidak tahu dengan planning ini. Yusuf somewhere ada di, tidak tahulah di kamar mana, ya, atau di pojokan mana. Terus bilang, waqalat, Zulaikha sekarang memanggil dia. Ukhruj alaihina, sob, keluar sini sob. Yusuf keluar ya. Deng, deng, deng. Langsung ya. Falamma ra'ainahu, maka ketika para perempuan ini melihat Yusuf, akbarnahu, dan dia takjub atau dia kagum atau iya susah ini ekspresi soalnya. Wa qatta'na aydiyahunna, dan memotong tangan-tangan mereka. Saya bacakan ada pendapat yang cukup menarik. Yang pertama, mana tadi? وَلَيْسَ الْمُرَدْ بِهِ الْقَطْءُ الَّذِي تَبِينُ مِنْهُ الْيَدْ بَلْ الْمُرَدْ بِهِ الْخَطْسُ وَالْحَزُّ وَذَلِكَ مَعْرُوفٌ فِي اللُّغَةِ كَمَا قَالَ النُّحَاسُ يُقَالُ قَطَعَ يَدَ صَاحِبِهِ إِذَا خَدَشَهَا. Makna yang pertama, ini bukan kayak motong, kayak orang memotong kukunya. Kayak kamu lagi kagum. Ini kalau rek. Itu namanya kotok na itu ya guna. Itu makna yang pertama. Oke. Tadi untuk motong beneran. Jadi kayaknya itu lebih masuk akal. Ya, tapi ini bukan masalah masuk akal atau enggak, tapi ekspresi. Ya, satu. Yang kedua, ada juga yang memang motong. Karena konsentrasinya terpecah. Satu, dia misalnya lagi makan buah, ya. Yusuf teko, oi kita iki tawari, keluar iku lho. Kan orang lupa toh konsentrasi. Karena dia awalnya sibuk gini terus iku keluar sing kan gitu toh. Akhirnya ses ada yang kena. Wah, itu kena. Aduh, lah Yusuf itu gentle, lek. Ya kan budak. Budak itu ya protecting. Protecting siapa? Ya majikannya begitu sop tolong sopan sop kan udara sop misalnya Yusuf datang red oke di bandit sama Yusuf oke okay. Are you okay mam misalnya ya misalnya kan begitulah ya lah itu memantik kecemburuan atas yang lain. Wallahu a'lam berapa orang yang kena tidak dijelasin oleh Al-Quran, tapi yang jelas kemungkinan itu juga memantik kecemburuan atas yang lain. Terus ya, lu dicekelnya Yusuf, rek. Saya tadi siang nonton perempuan ikut ikut lomba masak ya. Dari Balikpapan Banjarmasin. Perempuan punya anak dua. Cara dia ngomongin saya nonton Masya Allah, itu sih durung Yusuf kayak kayak gini ya. Sama Chef Juna. Jadi dia baru ngomong aja sudah, tuh Chef Juna, saya kagum ketampanannya, wajahnya. Dia anak loro lagi. Aku yang nonton bojoku tak keplak gitu menanya, ngomong juru hati. Masya Allah, ya apa dah? Nanti ditonton dia. Aneh, tapi maksud saya itu, ini ya apa, ini bojone uang lah, Rek. Ini sudah beranak dua dan punya suami, tapi bisa ngomong ya Chef Juna. Asik itu anu lagi, Masya Allah, ini dikasih anu, lucu-lucuan, minta dipasangin saffronnya. Ya, apa saffron, bener ya? Saya tidak mikir, ya piye dah bisa kayak gini. Ini sih durung Yusuf, tapi bisa kayak ngono ya. Masya Allah. Ayu, wongnya ayu. Bahkan kan aneh, Masya Allah, dunia is antik kan ini ya. Bayangin bagaimana lagi kalau dia belum menikah. Ya, saya kadang nonton ngono-ngono asik, menarik-menarik. Ada perempuan gearil yang rising star. Ya. Masya Allah, boleh saya? Waduh, ya apa? Saya nonton itu, ya ono bener pisan lek ngono Yusuf itu, ya toh? Emang ada rek perempuan-perempuan yang mungkin begitu ya, wallahu a'lam. Ya, semoga bukan kalian lah. Karena ciri perempuan itu al-haya, ya, punya rasa malu lah, ya. Ini gila sekarang hilang rasa malu.
Iya, nggak sama lu. Dan seperti kayak prestasi, kebahagiaan. Saya tadi dipeluk Ariel. Aku juru hati ya Allah. Dosa itu dok. Ya. Dan itu seperti prestasi yang bisa diraih. Di balik itu yang disebut setan dengan apa? Kemarin konsep kita tazyin atau taswil. Dibikin indah itu sama kamu seperti pencapaian. You know? Ya, seperti Masya Allah. Saya dipeluk oleh Ariel Peter Pan. Lah gendeng tuh, itu mestinya kan, ya Allah, kan ngunuh tuh mestinya nangis tuh mestinya itu. Bagaimana kau bisa bangga terhadap perbuatan maksiat? Itu lah enggak setan apa jenenge? Setan itu, Rek. Itu setan yang merubah kamu. Melihat perbuatan buruk menjadi seakan-akan perbuatan yang baik dan prestasi. Dan prestasi. Dan itu bahaya kayak begitu itu. Bahaya. Seperti anak SMA yang sudah, kamu sudah mencium. Oh, saya sudah pernah mencium saya. Kayak SMA, masih ingat kamu anak-anak SMA lesikan. Kamu itu loh, enggak laki-laki kamu itu. Masa? Nyentuh kulitnya perempuan aja enggak pernah. Itu ngomongannya anak SMA-SMA itu. Ya. Masya Allah, taswil. Taswil. Ternyata gitu itu bukan khas. Tak pikir anak SMA lah. Enggak. Ibu-ibu bisa ngunuh. Masya Allah ya. Masya Allah. Nah ini wajar. Lagi apa mana? Ini bukan Sefjuna. Nabi Yusuf alaihissalam. Yusuf alaihissalam. Ya. Wa qatta'na aydiyahunna. Wallahu a'lam. Ya. Ada juga yang logikakan kena. Hanya satunya kena juga. Wah rame lah. Wa qatta'na aydiyahunna. Karena berebut perhatian kepada Yusuf alaihissalam. Wa qulna, dan mereka berkata, hasya lillah. Kira-kira koyok, masya Allah. Ini tidak bisa dilukiskan, ini bahasanya mereka ya. Kira-kira koyok, wow, oh my God, oh my goodness, oh my gosh. Itulah kapan-kapan ya. Ya, kira-kira kayak gitulah. Hasya lillah. Ma hadha basyara in hadha illa malakum karim. Lah ini ya bukan manusia ini adalah malaikat yang mulia. Ini ungkapan lagi-lagi ya. Ada yang gini, ini tidak dipahami sebagai ungkapan. Terus dia bilang, loh bukankah malaikat, manusia itu lebih tampan daripada malaikat? Oh, ini kan sastra lah, ini retorika lah ya, ungkapannya. Ada yang bahkan nafsir itu, oh, bukankah ini ahsani taqwim, manusia itu paling terbaik. Kenapa manusia bisa dikalahkan dengan malakum karim? Ini ungkapan lah, seperti kamu, secantik bulan purnama. Emang bulan purnama cantikan? Ya enggak, bopeng kape bulan purnama, ya toh. Namanya ungkapan. In hadha illa malakum karim. Karena kita enggak pernah tahu, karena itu kita mengandaikan ya, suatu yang baik. Ya. Jambi rohim. Qalat fadhalikunna alladhi lumtunnani fih walaqad rawattu an nafsi fasta'asam wala illam yaf'al ma amuruhu la yasjununna la yusjananna wala yakuna minas saghirin. Kita lanjutkan besok aja lah ini sampai mulai di penjara. Kenapa? Salah satu katanya ada riwayat nanti yang menuturkan saat Yusuf di penjara dapat wahyu. Kenapa kamu masuk penjara? Gara-gara doamu minta di penjara. Ya. Makanya nanti ada salah satu kaidah, kalau kita berdoa, doalah dengan yang baik. Ya. Jangan minta yang buruk. Khawatir dikabulkan. Ya. Saya pernah dulu berdoa yang kurang baik. Ya. Alhamdulillah tidak terjadi. Ya. Saya pernah dulu berdoa, ya Allah, terserah jenengan pun ya Allah. Mau janda atau masih gadis, terserah udah ya Allah. Yang penting darimu. Nah ini tidak boleh mestinya. Minta yang baik lah. Ya, minta yang ya gitu ya, jangan ini doa orang putus asa sebenarnya. Kok jadi suwe nih jomblo ya Allah, kira-kira gitulah. Tapi sekali lagi ada banyak hikmah, tidak berhenti-henti kita kalau kita merenungi surat Yusuf. Apa yang kita baca hari ini, besok kalau kita kaji lagi akan muncul lagi dan seterusnya seperti itu. Inspirasi atau ibrah yang kita bisa dapatkan dari surat Yusuf ya. Kita lanjutkan insya Allah di Jum'ah mendatang sampai pada penjara sekarang. Karena sudah selesai godaan Zulaikha, selesai. Kita masuk ke bagian yang ketiga sekarang, masuk kepada penjara ya, Yusuf dan penjara ya. Insya Allah di pertemuan mendatang kita sudah mulai As-Sijnu ya.
atau penjara. Itu saja untuk hari ini, semoga ada manfaatnya dan Allah yakum ajma'in. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.